Kalau Anda saya kasih kepercayaan Anda, PBB naik dua kali Anda sudah teriak-teriak, saya akan caplok bisnis Anda. Saya pakai manfaatkan lebih baik untuk rakyat. Dan saya yakin saya kendalikan jauh lebih baik daripada Anda kendalikan. Anda sebagai swasta hanya cari untung habis-habisan. Saya untuk untung semua orang. Nah sekarang balik ke Rotterdam. Tahu Rotterdam berapa persen? Jatah Rotterdam. Sekarang saya hitung ini dulu. Jakpro, saya punya Ancol. Kita kasih pulau juga, saya panggil Pak Gatot. Ini Anda ngajukan izin Ancol. Duitmu mana? Saya kan tidak ada PMP kepada Anda. Tidak ada penyertaan model pemerintah. Caranya gimana Anda reklamasi ini pulau? Jawab saya dulu, baru saya kasih izin sambung untuk Anda. Kalau enggak saya mau ganti nih. Walaupun Anda perusahaan saya juga. Perusahaan DKI. Oh gampang Pak. Apa gampang? Banyak kontraktor yang mau mereklamasi pulau, itu dia bersedia meminta jatah 10-20% saja. Maksimal 20%. Nah artinya apa? Dia dapat izin, kasih si kontraktor yang jadiin pulau, si kontraktor dapat 20, saya punya izin dapat 80. Dia bagi ke Pemda 5, dia dapat 75. Makanya saya bilang sama dia, pantesan di Rotterdam.